musik. Mainkan. Enggak, bukan ya sebelahnya, Teh. Enggak, itu beda. Yang sebelahnya beda. Berarti kemarin sama siapa? Hah? Sama orang-orang yang dididik kayak gini. Aduh, kan jawabannya. Teh tuh enggak tahu aku tuh kemarin sama siapa. Sama siapa? Sama tangan kiri aku kayak sama Rida. Aku kayak sama Rida. Jadi beneran tunangan. What? Yang ahlaknya kayak Ega dan cocok di Raffi. Kalau menurut Raffi. Cuman Ega. Emang lu udah kenal berapa cewek? Banyak, oh, kan playboy. What? Enggak. Ini cewek pertama lo? Yang serius. Yang serius. Yang sebelumnya enggak serius main-main. Lu mainin cewek selama ini? Iya. Wait a minute. Main-main lu mainin cewek selama ini? Iya. Eh? Enggak. Ega, katanya lu cewek pertamanya dia yang serius. Ini lagi cerita dulu sebentar. Ya udah cerita aja. I'll have to. Assalamualaikum guys, di belakang panggung ada Halo. Ega. Hai Ega, Naoncing. Naoncing. Gimana? Sini dong. Enggak, sini aja udah. Ega, oh, yeah? Makin cantik. Oh iya dong. Emang kok nggak pakai makeup nggak cantik? Iya, udah aja sih sebenarnya. Cantik, emang dasar cantik, bager, baik. Tapi warna mukanya sama nggak tadi tadi? Tidak. Hah? Itu cincinnya ya? Itu cincin. Yang mana? Itu yang itu nggak ya? Ya kalau makeup yang bagus itu tangan dan muka itu harus sama. Sama. Cincinnya mana? Hilang loh. Hai Rafli, ada Rafli juga. Kasihan lo di sini ada Putri, masa nggak dianggap sih deh, sini dong. Udah Putri, Putri, lu tau gosip terbaru nggak? Bukan gosip sih, kabar bagus. Apa ya? Ayo dengar. Dengar. Nah, sebuah. Jelas banget sih. Rafli, oh my god, tunangan. Oh, Ega, tunangan. Ega mana? Lihat. Ega mana lo? Ega Naoncing, Ega Noventika. Ini cincinnya. Ega, hilang, putus. Hilang, putus. Mana, ayo. Kanan. Sebelah. Ini. Putri pegang tangannya. Aku pegang tangannya. Sini. Cincinnya kok sama? Sama. Ya ini kan kita belinya di toko yang sama. Terus di jam yang sama. Iya. Aku juga sama loh. Nope. Selah. Sama tangan aku yang sini. Rafli, buka. Rafli. Ini udah. Oh, jadi mau dibuka. Ayo. Bukan. Ada tulisan ini. Ada Ega, tulisan Ega. Enggak ada. Ada tulisan Ega. Enggak. Ega. Iya, itu ada Rafli juga bener. Apa tulisan? Sekarang deh, hayal lari. Sini. Abangun. Sini. Jangan sini. Mimpi. Sini. Mimpi indah. Kenapa enggak boleh? Ada tulisan Ega di dalamnya. Kemudian yang Ega pasti ada tulisan Rafli. Betul kan? Sini. Ini Ega. Oh, ya. Ega ntar rusak. Beli coklat Egano dulu dong. Oke. Okay. Belilah coklat Egano. Langsung dikasih. Eh bukan deh. Ya saya. Diam, ada tulisan Eganya gak sih? Itu tulisan apa sih? Gak itu tulisan apa? Ada, hitam. Nganjuk, cenang. Mana lunas lu. Dan dulu itu ada huruf, tapi gue gak bisa baca. Gak usah dibaca. Mudah-mudahan bisa baca. Diam. Aduh ya Allah. Iya, diam nih, ntar jatuh hilang. Itu tulisannya apa sih? Tiga huruf. Diam. I love you. ILU. Abi Umi. Umi. Abi. Ubi. Singkong. Dia mereka. Udah, apa sih? Pokoknya mereka cincinnya sama kayak gini. Iya. Cincinnya sama. Gini. Enggak. Gini. Iya, pokoknya emang iya sama. Nah, ini ada dua, ini ada dua. Ya kepo banget sih. Enggak, diam. Ini dua-duanya sama cincinnya.
cincinnya sama, ini cincin mereka sama. Oke, oke, cincin mereka sama. Terus ya gue kerja dulu lagi. Aneh ya, karena kan usianya masih muda dong. Aku mungkin mau nikah muda. Karena Irfan, jelasin atuh. Karena menikah muda itu jauh lebih baik daripada berpacaran dan malah berzina. Oh! Oke, kenapa akhirnya mau nikahnya sama Rafli? Tapi enggak, ini udah ditutup. Kalau Rafli udah jawab, tinggal Ega tuh. Mara, yakin Rafli paling bagus. Oh iya.